Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqa syaidal mursalin. Marhaban alal maulidi. Marhaban Sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Li hurmati lil Habib Alwi bin Ali Al-Habsi di sebelah kanan saya. Alhamdulillah umur beliau sudah 85 tahun kata beliau. 58 kah, Bib? Oh, 58 dibaliknya 85. Dihormati lil Habib Hasan Assegaf, Hasan Alqab. Oh, Alqab. Jadi ada Assegaf nih, Alqab kata beliau. Kalau Habib Alwi tadi Al-Habsi. Kemudian lil Habib Abdurrahman Assegaf. Salah. Ya, Bib. Betul lah. Alhamdulillah mereka hadir. Mana Habib Kadir? Mana Habib Kadir? Belum datang kah? Yang aras. Oh, yang aras. Alhamdulillah li hormati li sahibil bait yang mengadakan acara. Siapa namanya nih? Wagong lah. Iya. Wagong. Wagong katanya Wagong. Sukino. Sukino nama aslinya Sukino cuma strip Wagong. Wagong. Ini keingatan kisah pawayangan lah. Bagong itu sama kalau kita di Banjar nih palu itu sama. Tapi ini Bagong yang baik lah. Nah, Bagong yang baik alhamdulillah. Dihormati para alim, para guru-guru agama di sini, para tetua-tetua kampung. Nama anumi kampung ya juga lah. Nah, nama anumi kampung, nama nuhai kampung alhamdulillah dapat hadir. Subhanallah, saya tahun 2012 kalau tidak salah pernah juga ceramah di sini. Waktu itu beliau rumah beliau di sekitar sini lah, di mana? Di sini juga lah. Oh ya kak dulu katanya tahun 2012. Jadi berapa tahun dah? 10 tahun yang silam. Nah, mungkin masih ingat ada yang hadir di sini waktu itu. Alhamdulillah ternyata beliau tetap istiqomah untuk mengadakan acara maulidan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian yang terhormat para undangan maulid dan yang lainnya yang hadir di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, terkadang orang bertanya-tanya, apa sih dan kenapa maulid itu dirayakan? Bukankah kita sudah beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk apa lagi dirayakan? Jawabnya adalah agar bertebarlah keharuman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keharuman itu bermacam ragam dari diri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beda di antara kita dengan orang-orang yang pernah hidup bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat itu melihat langsung bagaimana perilaku pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita hanyalah di bawah bukit naung bayang-bayang saja. Dari sekian tek demi tek dari Al-Qur'an, dari sekian tek hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari untaian rangkaian yang dibacakan oleh para ulama-ulama kepada kita, kita pun mengenal sedikit demi sedikit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit demi sedikit kita mendengar dari mereka, tumbuhlah di hati kita rasa cinta, rasa sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu namanya disebut Muhammad, tumbuhlah berseri di hati kita ingin bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima jah, kenapa? Karena ternyata Rasulullah, baginda Rasulullah
bagian yang kedua daripada rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat awal pertama adalah amantu billahi. Tashhadu an la ilaha illallah. Pertama kita bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa tashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah bersaksi kita beriman, imanku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muhammad. Yang ketiga baru malaikat. Yang keempat siapa? Kitab Al-Qur'an atau kitab Al-Qur'an dulu malaikat. Yang kelima Al-Qamis, yang kelima siapa? Yaumul Akhir, hari akhir. Kita akan berada di sana kelak. Yang keenam adalah kita akan hidup ini tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hidup kita. Nah, di sini ada pokok. Selain kepada Allah, kita bisa bertawajuh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sudah wafat. Kapan lagi kita bisa bertawajuh? Bukankah Rasulullah sudah wafat? Apakah menunggu kita dulu wafat meninggal dunia baru kita bertawajuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inilah yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi Al-Maqdasi mengisahkan sebuah riwayat hadis Surudul Hadis yang menceritakan suatu saat Rasulullah berjalan di suatu daerah bersama beberapa sahabat. Kemudian ada orang berteriak, "Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Muhammad, Muhammad," berteriak. Rasulullah mendekat. Ada apa kayaknya? Kenapa memanggil-manggil? Tapi Rasulullah tidak langsung mengatakan bahwa diri beliau Muhammad. Ada apa gerang? Riwayat lain disebutkan ada satu rombongan memanggil-manggil nama Nabi Muhammad. Lalu Rasul menyinggahi, "Ada apa gerangan kau memanggil Muhammad?" Lalu orang-orang itu berkata, "Aku cinta kepada orang bernama Muhammad itu." Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, "Pernahkah engkau bertemu dengan Muhammad?" "Tidak pernah," katanya. "Tidak pernah." "Pernahkah engkau melihat orang yang bernama Muhammad itu?" "Tidak pernah," katanya. "Tidak pernah," betul. Sama dengan kita ini sama. Tidak ada yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Kecuali kita mungkin mimpi. Yang kita bicarakan adalah jasad dengan jasad. Lalu, karena orang-orang itu tidak juga bertemu dan Nabi Muhammad tidak mengatakan diri beliau Muhammad, beliau berkata, inilah hadis yang sangat terkenal masyhur, "Almar'u man ma'aman ahabbu." Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Subhanallah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Itulah silah orang-orang, silah artinya jembatan orang-orang yang belum bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau tidak cinta itu. Begitu kan? Apakah bertemu atau tidak? Nabi membuat undangan-undangan kepada masyarakat muslim. Rasulullah berkata, kata Rasulullah, "Barang siapa yang ingin bersamaku di akhirat kelak, bersamaku di akhirat kelak, ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aula ma'abi, orang yang paling diutamakan untuk bersamaku nanti di akhirat adalah fi yaumil qiyamah, man aksara salawat, salawatan alayya." Barang siapa yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Subhanallah, orang yang paling banyak membaca salat. Ini bahasa lain undangan. Undangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ingin bersama dengan Rasulullah di akhirat kelak berarti bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ada kisah, ini ada kisah Paloi. Nah, kisah Paloi lah
lain kisah Bagong lain kisah Waloy. Keundangan diundang orang pengantin, diundangan. Rupanya di undangan pengantin tuh masuk ada tulisan yang membawa kado masuk sebelah kiri, yang tidak membawa kado masuk sebelah kanan. Wah, jempol gue non garbus, bipem kalau non garbus, kemana kita ngejar? Bawa kado kah kamu garbus? Udah aja garbus. Maka itu kita belok, masuk sebelah kanan, masuk sebelah kanan. Jalan. Soalnya ada pulang tulisan di dalam lorong tuh. Ih, yang membawa amplop dan belok kanan, yang membawa apa nih, yang tidak membawa amplop masuk sebelah kiri aja. Wajah jempol lo ini sebelah kiri ya, kita nih undangan nih, undangan pengantin nih, belok ke kiri pak, jalan aja pulang Pak Loy. Terus Pak Loy, sekalinya ada pulang tulisan laki-laki sebelah kanan ya, perempuan sebelah kiri ya. Wah, coba lo kita nih laki-laki, belok kanan aja dah. Dah aja jalan terus lorong. Sekalinya habis dah belokan tuh ada lagi. Coba lo mana orang mau kawin? Anu kawinannya acaranya pindah tuh ada. Buka aja anu pintu terakhir kan. Sekalinya jalan raya. Bayam cuma gara-gara tidak mau amplop pipe. Ini namanya undangan dusta. Undangan dus, kasiannya orang undang-undang perkawinan, tapi mewajibkan pakai apa? Pakai kado atau amplop par toh. Siapa yang tidak pakai kado, tidak pakai amplop, tidak bisa masuk, tidak bisa ke pengantin. Sian jalan raya apa ya, mau memuliki lagi supan Pak Loy. Kesimpulannya ya itu juga tadi tuh. Artinya apa kisahnya? Ketika Nabi SAW mengundang kita, semua muslim mengundang kita. Undangan Nabi itu adalah tiketnya namanya membaca salawat. Di hati kita tetap ada cinta. Membaca salawat tanpa cinta bagaimana? Nah, itu kan pertanyaannya lagi. Bagaimana kira-kira membaca salawat tanpa cinta? Apakah berguna secara teks bahasa? Tetap berguna. Ya kah? Tetap berguna. Karena secara teks orang membaca salawat tanpa cinta tetap berguna. Tetapi yang sempurna itu adalah cinta ucapannya diucap. Inilah gabungan johir dan gabungan batin. Johir dan batin itu penting. Johirnya apa? Johirnya adalah kita membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di hati kita ada rindu ingin bertemu dengan baginda Rasul. Di hati kita ada perasaan cinta. Apa saja bahasa cinta itu terserah. Yang penting ada perasaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Yang lebih lah. Nah. Karena Rasulullah mengundang kita, itu benar-benar mengundang kita. Jika Nabi Ibrahim mengundang manusia disuruh Allah untuk supaya dapat naik haji. Baginda Rasulullah SAW mengundang kita. Bukan soal haji, bukan. Karena tujuan naik haji itu adalah apa? Di akhirat nyaman. Rasulullah langsung, apakah orangnya sudah haji atau tidak, tetap dapat undangan dari baginda Rasulullah SAW. Man sholat alaya, siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah. Siapa yang bersalawat kepadaku? Fasallallahu alaihi asyaratan. Allah akan memberi salawat kepadanya 10 kali salawat itu. Dalam hadis yang lain lagi disebutkan, faradallah ruhi ilahi. Allah akan membalikkan ruhku untuk menjawab salam, salawat yang dibacakan orang kepadaku. Subhanallah. Disebut-sebut dalam akhir hayat beliau ucapan umati, umati, umati. Andaikan diterjemahkan dengan bahasa Banjar, apa tuh bahasa lainnya? Umat tuh apa tuh? Hah?
kaumku, kaumku, biarlah golonganku, golonganku. Hai orang-orang Islam, sekalipun dia hanya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, subhanallah. Karena itu kita tidak boleh mencela orang apanya, tidak boleh kita. Kenapa? Karena mereka juga umat Rasulullah, umat Rasulullah mereka. Tidak boleh mencela orang, tidak boleh. Orang-orang pencela itu seperti kayu bakar, seperti kayu bakar yang api itu membakar tubuh mereka. Amal-amal mereka akan habis terkuras gara-gara mencela orang. Kenapa? Yang dicela ini umat Rasulullah, kesayangan Rasulullah, batang tubuh Rasulullah, tidak gampang-gampang. Subhanallah. Inilah saya kisahkan sebuah riwayat hadis sahih oleh Syekh Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, disebut dalam kitab beliau Mafahim. Suatu kali Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar tahu bianlah anaknya Umar bin Khattab. Semasa Rasulullah berdakwah, beliau masih kecil, sekitar umur 12 tahun. Masih lari-lari kalau di masjid tuh. Biasa kita kan anak-anak tuh lari-lari di masjid seperti itu. Abdullah Ibnu Umar sampai dewasa beliau, sampai Rasulullah wafat. Suatu hari Abdullah bin Umar berjalan, kaki beliau sakit, pernah lah pian kesakitan kaki lah, tiba-tiba lah, oh sakit bener, sakit bener. Saya pernah gitu, sakit luar biasa sakitnya kakinya, entah kenapa, udah tahu juga sakit luar biasa, kram kah kalau bahasa kita lah, apalagi waktu sedang bakunyong lah, nah, bano apa, kram. Sudah hasil pembacaannya, karena mau juga, tidak mau juga sembuh. Lalu ada orang lewat, rijalan dalam hadis itu, dalam riwayat itu rijalan seorang laki-laki. Sebutlah siapa yang kau cinta, katanya. Orang itu berkata, mendengar sebutlah, baru ingat Abdullah bin Umar, Muhammad. Lalu disebut beliau, Muhammad, 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 Muhammad. Sakit tadi sembuh, wah, kenapa? Menyebut orang yang dicintai. Subhan. Ini Nabi Muhammad yang kita cinta ini, lain Julaiha, lain, ya kah? Nah, lain orang Kasmaran itu lain. Orang Kasmaran pun kadang-kadang hujan deras. Dulu waktu masih belum mengawini istri pian sekarang nih, nah, ya Allah, hah? Jujurannya aja 100 juta oke juga. Wih, jujuran 100 juta oke juga. Babah aja pale. Ulun bae mau mengawini orang, nah. Siapa si anu tuh, nah. Terus jujurannya bae 100 juta ya, apa, Bah? Ayo aja, Bah, jangan ada apa-apa. Eh, jae siapa dah sampai waktunya nih. Jujuran datang apa ya, Pak? Anu, Bah, menagih janji 100 juta. Ah, kenapa aja banyak? Jawab pale. Pian kalau membayar bayar apa ada lain aku aja sih, mun aku nak membayar aku nak mengawininya aja sih. Waduh sakit hati maloy, sakit hati, no siang malam di muka rumah aja panas hujan, saking apa rindunya kepada sang wanita, subhanallah. Kalau di tanah Arab sana terkenal Laila wal Majnun. Nah, perempuan dan orang gila, orang mencintai seorang perempuan tuh bisa sampai gila. Akhirnya Pak Paloi balik cari perempuan lain, akhirnya ketemu perempuan lain, dapat kawin dengan perempuan lain. Pas kawin, habis kawin sudah selesai, jujurannya sesanggup Paloi aja. Habis kawin Paloi. Rupanya habis kawin nih, enggak ada kemana-mana juga Palu ini, membawa istri kemana ke berjalan. Lalu istrinya berkata, oh Bang Jal, Pak, sekali-sekali Bang, bawa aku nih jalan-jalan kemana kah? Ke Duta Mall kah? Kemana lagi nih? Ke mana kah? Ke pantai kah? Iyalah aja Palu, Palu ini karena tapi berduit juga orangnya. Cakap berduit kah? Cuma pintar Palu ini mencarikan alasan. Kayak Bagong juga tuh pintar carikan alasan aja. Ini bagus aja motor ini juga Gong. Kau aja nih kepala hari Gong lah. Lalu ujar Paloi, anu lah kita nih dingin kawin nih karena apa?
jujur istri jodoh. Nah betul coba jalan palu. Kalau jodoh kayak Pak sambungannya, kalau jodoh kan tidak kemana-mana. Kalau danger itu dia kemana-mana. Bang enak, kita habis sudah berjodoh sudah kawin nih di rumah aja. Jangan kemana-mana lagi ya kalau. Iyalah. Nah jadi bikin alasan tuh bisa aja kita. Undangan Nabi membaca salawat tidak ada alasan apapun. Siapa yang paling banyak membaca salawat? Kalau sudah bersama Nabi di akhirat itu apa sih? Berarti kita jadi panitia di sana. Iyalah, jadi panitia kakak-kakak. Nah, jadi panitia. Jadi siapa yang paling banyak membaca, sehingga dalam hal ini sahabat, seorang sahabat datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, kalau begitu saya akan membaca salawat. Separuh dari siang dan malam ini aku membaca salawat saja. Apa kata Rasul? Jain, bagus. Toyib, bagus. Khair, ya Rasulullah, bagus. Hah? Bagaimana ya Rasulullah, kalau sepanjang hari saya membaca salawat? Bagus, kata Rasulullah. Lalu teruskan lagi, bagaimana ya Rasul kalau seharian penuh, siang seharian, malam sepanjangan malam baca salawat aja tahu. Artinya Bib, ya sambil coba cari peng Bib, kada becari lagi kan ya Bib. Cari juga Bib. Sambil kawin juga. Kasihan kada kok kawin nih. Ini maksudnya kayak kita-kita nih Jona, cuma di mulutnya di hatinya sering mengucapkan membaca salawat. Apa aja Rasulullah, makin banyak engkau baca makin bagus, ma'afi bersama aku nanti di akhir. Ini luar biasa rahasia ini. Jadi ini terbang tanpa ilmu, tanpa apa, cepat langsung paham gak Bian? Langsung tembak plus bah, beilmu sekolah tidak juga, iyalah sampai lulus kayak orang, udah juga hidup, pina sakit juga hidup sekarang nih. Iyalah karena mau sugih juga, karena mau nyaman, nah, ya apa? Hendak juga, nah, kayak orang berusaha besar, besarang burung, nah, ngolah sarang burung, kurungan ayam diolah di belakang rumah. Nah, kayak apa lagi? Nah, terpaksa kayak itu ya. Lalu apa sih kelebihan kita hidup? Kemudian waktu berjalan. Seminggu, dua minggu, setahun, dua tahun, tiga tahun, tua tiba-tiba umur kita. Belakangan habis tua apa? Mati. Presiden mati. Siapa lagi? Bupati mati, gubernur mati, kita juga empat juga mati. Lalu apa sih yang kita banggakan? Tidak ada. Kebetulan kita sudah sering membaca salawat kepada Rasulullah. Bagaimana salawat itu? Salawat itu sama semuanya. Pokoknya adalah ada kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu salawat yang pertama dulu. Boleh bagus lagi ditambah salam. Karena perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, sholu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada beliau, hamba Allah ini, Nabi Muhammad, dan ucapkanlah salam kepadanya. Pian waktu sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah itu ada dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Ada enggak ada dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Salat jenazah itu Nabi yang bikin. Nabi yang bikin. Supaya apa? Tahulah Pian rahasianya. Supaya Pak, apa bacaan rukun sembahyang jenazah? Coba kita hitung. Surah Al-Fatihah. Iyalah. Nah, Allah. Jangan kayak paloi lah, nya kada ada rukuknya, ada paloi pernah mengimami sembahyang. Allahu Akbar salat mait jenazah. Soalnya rukuk si paloi nih. Kenapa jadi rukuk loh kan? Orang sembahyang juga rebus. Mait nih kebanyakan dosa aja. Ada aja alasannya lah. Ada aja alasan, banyakkan dosa aja, nggak ada rukuk, nggak ada sujudnya lah. Apa yang dibaca? Karena ini buatan Nabi ini, resmi buatan Nabi. Diakui semua ulama dan dipakai oleh ulama. Baca surah Fatihah, habis membaca surah Fatihah apa takbir yang kedua?
Allahu Akbar, baca Fatihah. Allahu Akbar, baca apa nih? Salawat. Ya kalau lah salawat, nah. Ya, ayo, salawat kenapa jadi salawat? Baru yang ketiga doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afuhanu. Ya Allah ampuni orang meninggal ini. Allahumma firlahu warhamhu, kasih sayangi dia. Wa'afi, afiatkan dia. Wa'afuhanu, maafkan kesalahannya. Baru yang keempat, fitnah. Allahumma la tahrim ajrahu. Allahu Akbar kan? Allahumma la tahrim ajrahu. Ya Allah, haramkan baginya. Jangan engkau haramkan, jangan engkau tegah, jangan engkau halangi pahala-pahala yang mungkin diberikan kepadanya. Gara-gara menyambati orang, mencela orang, ya Allah, habis pahala kita. jangan dihabiskan ya Allah pahalanya. Wala taftina ba'dahu. Jangan sampai ada fitnah kepada dirinya. Ya bisa fitnah nih, Pak. Sian, macam-macam fitnah nih. Ada nang pemandi mayita kalipik melihat anu fitnah nih. Pas memandii tangannya najar dibulikakan najar bebulik pulang apa kabar pian. Untungnya pemandi mayit ini mah bisa menjaga fitnah lah. Nah, tapi dia mah dibacakan Yasin. Guru kita bahari bacakan Yasin di sini. Nah, bacakan Yasin lamahnya tangannya. Atau kada bisa juga bacakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiupakan di tangannya dibulikakan. Atau matanya menceleng nah ditutup sudah nah. Tatap aja mencelengnya. Nah, ini bujur-bujuran mah macam-macam nih. Nah, baca syahadat. Kalau di kampung bahari orang bau untalan, lu ngali matinya. Ah, untungnya pemandi mayat hebat-hebat. Bacakan sidin, banyu. Ada kala Yasin dibacakan muka. Di kuburan disirami air Yasin sebagainya. Kembali tadi. Apa tadi? Baca Fatihah. Apalagi salawat. Nah, yang pertama dulu. Hebatnya bagaimana doa seorang mukmin masih tidak berarti apa-apa. Ada di atas itu adalah salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu paling minimal. Wa ala ali sayyidina Muhammad, bagus lagi. Jadi subhanallah, doa itu ya bagus saja, doa itu curhat lawan Tuhan. Tapi yang paling hebat doa itu adalah salawat. Kalau ditanya apa itu inti daripada doa? Jawabnya adalah salawat. Apa doa apa yang paling bagus? Jawabnya mudah. Salawat. Ini masih ada waktu kaulun. Mau ada waktu lu bagi sepaluh kena lagi ulang. Hah? Banyak lagi waktunya jarang, banyak jar waktunya lagi. Kenapa pun jawab habis nih kita makanan juga. Ada jak makanannya kelala. Hah? Ada jak ah? Anu tuan rumah. Ini makan ya kah? Apa nih bakso apa? Oh lain lah. Kalau eh bakso, bahari sini menjualan bakso lah. Dulu lah, masih kah? Menjualan bakso dulu lah. Oh, mbak dulu jualan bakso. Nah masih mengakui sini. Kulit masih ingat dengan kacang masih ingat dengan kok? Kulit, alhamdulillah. Ya kita nih kalau kita lupa dengan apa kulit bahaya juga. Abah mama kita tuh nah jangan dilupakan. Nah, yalah. Nih, bacakan abah mama bila ingat sidin, bacakan Fatihah. Apakah sidin masih hidup ataukah sudah meninggal dunia? Sayun lahumal Fatihah. Ya Allah berikan keduanya segala sesuatu berkat kekuatan yang ada pada surah Fatihah padanya. Bacakan salawat. Fatihah dan baca salawat. Subhanallah. Lalu yang dibaca tadi itu, kenapa Nabi menyuruh umat Islam itu jadi meninggal aja disembahyangkan? Apa nih? Menyembah mayit kah kita? Bukan. Sholat itu maknanya doa. Makanya kalau kita sholat 5 waktu, johor kah, asar kah, tanpa salawat di tahiyat akhir, jawabnya semua ulama sepakat tidak sah. Nuh, hebatnya salawat. Ayo, sholat pian tidak sah kalau tidak membaca. Imam Al-Ghazali hampir-hampir mewajibkan kalau berdoa dengan Allah, jangan lupa sebelum berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baru berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, ingkana rizki pisama pa'anjil huli. Andaikan rezeki hamba di langit, turunkan ya Allah. Wa ingkana fil ardi pa'akris huli.
andaikan di kerak bumi ya Allah rezekiku, keluarkan ya Allah. Baca dulu salawat, jangan langsung. Iyalah. Nah, wa in kana baidan faqrib huli, andaikan rezeki hamba itu jauh, faqrib huli, dekatkan lawan ulun. Hah, apa lagi? Ya, wa in kana qalilan faqasirhu ya Allah. Andaikan sedikit ya Allah rezeki hamba, banyak akan. Oh, ada betahal lagi. Wa in kana qariban, ada juga rezeki ini dekat sudah, tapi belum sampai. Nah, para kaya sudah anu apa nih? Kopi di sini nah bantangan tapi kada minum-minum. Ya kalah. Wa in kana qariban fahasilhu. Mangka ya apa ya Allah rezeki yang sudah dekat banyak teh itu. Dapatkan ulun merasakannya, mengambilnya. Nang minum aja dulu ulun. Sponsor nah. Minum dulu ulun. Ya kalah supaya dapat nikmat rezeki. Ini nah pina dilihat aja. Gawil kawan nah. Opor tuh. Itu. Karena apa apa pahala bagi tuan rumah. Nah, tuan rumah enggak boleh di hatinya boh ngiti aja. Palu aja taruh aja mantap makanan kurun aja. Jangan juga kayak itu. Alhamdulillah kau mengadakan acara ini alhamdulillah nih. Berapa ikomnya umat Nabi Muhammad nah, terkumpul di sini. Masya Allah. Nikmat yang besar. Kita duduk nih sama lawan baca salawat sudah. Kenapa? Karena di hati kita mendengar dari pertama ulun ceramah, mungkin dari nang tadi tuh nang bemaulitan itu siapa yang terngiang? Muhammad Subhan. Ajaib nama Muhammad ini. Nah, tadi kena ulun simpulakan, tenang aja pin dengarkan aja pakai hati jam dengarkan. Kena ulun simpulakan kawa dibawa bulik, kawa diamalkan. Sembahyang teh itu sembahyang jenajan Allah. Baca Fatihah, salawat nih itu kolak. Nah nih itu Nabi memadahkan. Nang ketiga keempat takbir 3-4 tuh apa jar ulama dalam kita pikir. Nang wajib tuh nang pertama lo nang kedua nih jadi baca. Nang ketiga tuh Allahumma firlahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu itu kan wajib. Misalnya kada hafal kada apa-apa. Nang keempat pang maginnya kada hafal kada apa-apa. Tidak hafal, tidak mengat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asal bisa baca salawat jalan Fatihah. Mun kada bisa nih itu bang, udah terlalu benar. Umat Islam ke lain nih surah Fatihah kada bisa. Baca salawat tidak bisa. Kayak apa ini? Ada kisah paloi. Tahu mana bagong nih, rami dong lah. Paloi. Ada kisah paloi. Anu malam begadang kalau nah main dom ah sapa paling minuman keras ada juga nah minum mabok rupanya pas subuh masih git parak kan entah kan masih git pas sampai anu pina mauk kalau ada apa loy jadi ijar tukang ajar anu ajar imam masjid apa nih ajar apa aja sangkan tukang anu imam masjid mau ngamuk di masjid kelak apa nih ajar anu anak sembahyang subuh coba loy maka mabok. Nah, jadi jar anu tuh masjid nih imam masjid kah naik lah kalau bahasa lainnya apa namanya kaum berapa rakaat gerang semain subuh tuh oh coba lu 3 rakaat coba lu ya sudah nih mabuk nih kan dalam Al-Qur'an kalau orang mabuk tidak boleh sembahyang karena bahaya bacaannya bisa mencela Allah berganti nanti Allah terganti Allah ya pak. Ya kalau mikir dosa sembahyang, dah pulang aja jar kaum pulang ya Pak lo ini di tengah jalan tetamu garbus, tau kalian garbus pian? Nah garbus tuh kawannya Pak lo, bapak garbus ini subuh aja Pak lo, ini tenggeng muka bu ini, anak mau sembahyang sholat subuh aja jar garbus, Allah lo Pak lo mau ulangi kata-kata kaum tadi berapa rakaat gerang sembahyang subuh tuh garbus, wah jo garbus 2 rakaat jo garbus, wah jo aku juga so ama madakan 3 rakaat ya kau itu suruh nyebulik apa lagi 2 rakaat ya kalau bib lah 3 rakaat jadi suruh kau mulik apa lagi madakan subuh 2 rakaat kacau lah awal tertawaan harus kita nih tidak apa-apa asal ada yang dibawa bulik lah nah boleh jadi tertawa tuh. Asok jangan mulai pertamaan tertawaan sampai terakhir kisah palu aja kacau. Apa sampai di mana tadi tuh?
Nah tadi terlalu bener lah, jangan nangkai palo ini. Rakaat subuh aja tidak tahu ya kalau surah Fatihah dihafal ya. Nah, apakah kayak apa cara menghafal setel kaset kah ya kalau? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makanya Nabi mengatakan la sholata lam liman lam yakra'i suratil Fatihah. Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca surah Fatihah. Nah, mau enggak mau surah Fatihah. Makanya orang sampai ijazah surah Fatihah tuh saking ingin apa? Ingin supaya saya maksud ijazah tuh dibenarkan oleh guru. Sekali datangi guru, "Guru, bacaan ulun ini pas sajakan baca surah Fatihah atau tidak, Kak?" Nya banyak nang apa? Teriwai-liwai membaca. Jadi bagus aja guru tuh menyaksikan, "Oh ya, aja guru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad." Nah, salawat yang kedua selain surah Fatihah. Nah, kita ini macam-macam mengaji Al-Qur'an aja ngalih kalau rajin. Sebenarnya nang mengaji Al-Qur'an semunyian itu pokoknya surah Fatihah aja. Jadi kalau orang tidak bisa mengaji kayak apa pang lagi baca Yasin, baca Latinnya enggak jadi masalah. Asal mengkawa surah Fatihahnya hafal. Hah? Nah, itu yang penting. Paloi waktu kecil disuruh anu gurunya baca jangan urang sudah tamat juga alifannya cuma kadang-kadang paloi lupa. Innallaha ghafurur rahim tulisannya kayak itu. Innallaha lampuniun angin cuma lu. Nah, ya apa? Ya ini jadi masalah lah. Ya kalah lah. Nah, maksudnya adalah dalam agama ini kita sedikit demi sedikit belajar. Ya kalah ada kesempatan kita jalani. Ada nih apa acara Isra apa acara Maulidan kita kunjungi. Ada pengajian di situ kita datangi. Sebagian enggak mungkin juga manusia itu mengerti semua. Enggak mungkin. Yang cerdas pun belum tentu semuanya mengerti. Yang paling IQ-nya IQ siapa? IQ Einstein kah? IQ Bangkok kah? Terserah aja. Kadang-kadang ada 1 menit aja yang kita dapat, kadang-kadang 30 detik aja yang kita ingat. Tapi itulah karena kita sering 30 detik tambah 30 detik lama-kelamaan besar jadinya. Nah, tadi surah Fatihah sudah itu yang penting. Jadi kalau kita tidak bisa berdoa, kadang rasa malu dengan Allah, ada mengamukan hajat, sembahyang aja belang kambingan aku nih. Belang kambingan tahu kelebihan. Nah, bila hilang kambingnya, bila hilang belangnya sisa kambingnya aja lagi. Ya kalau hendak berdoa untuk maka hajat-hajat besar, hendak mengawini Juleha, hendak naik haji, gono-gono lah hajat tuh. Mau naik haji, sholat aja tidak rus lagi, belang kambingan mau naik haji. Maka sekarang naik haji itu susah enggak? Susah bukan main yang harus mendaftar. Nih ya Allah, mun kawat tahun ini ya Allah naik haji. Nah, kayak apa? Nong sholat aja kaum masih gitu aja belum menaik haji lagi. Ini niat nong naik haji. Doa apa yang paling terbaik? Ulangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Ini cara mengamalkan. Nah, baca ambil tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pingin juga kayak Bagong. Ya lah, Bagong ini apa? Apa amalan Bagong nih? Nah, tanya aja nya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Nah, waktu membaca salawat tuh timbulkan hajat di hati. Nah, ya Allah, mudah-mudahan barakat aku membaca salawat ini, barakat aku membaca salawat ini. Nah, bini ulun dua ya Allah. Kacau wae nih. Maka anak naik haji jantar itu. Tak ada bini anak dua. Ini kacau. Allah kan maksud saya kalau orang bersalawat tuh terjadi dialog tanpa disadari. Nah, loh, hendak pang nambah nih bini dua cuma bini ulun ini cerewet banar. Cakar ulun di pangkongnya nih bisa nih. Allahumma shalli ala sayidina. Kembali lagi ke Allah masyaallah sambil bahajat. Tuhan mendengarkan aja gerunung kita tak, tapi Tuhan kada mau mendengarkan kita langsung melewati proses Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arsalallahu alayya malaikatan ayaktaba man shalla alayya. Allah mengutus malaikat khusus di kuburku kata Rasulullah mencatat siapa yang mengucapkan salawat kepadaku. Subhanallah, ada di komputer Rasulullah sudah
nih si Udin baca salawat, si Anang baca salawat, si Anu baca salawat, berapa kali dia membaca salawat subhanallah johir, sudah tercatat sudah. Belum lagi batinnya rindu kada jadi gini ya Rasulullah, nah ulun nak babini dua kada jadi, hendak seikung aja, nah, mudahan bini ulun nang cerewet nih, ampi cerewet sudah. Nah ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah ada jadi anu banyak rezeki aja ulun nang kayak pacarannya, Allahumma salli ala sayyidina. Oh itu kan guru, itu kan guru meminta kepada Rasulullah, berarti para sahabat-sahabat Nabi waktu hidup beliau maupun sudah meninggal beliau, tetap mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena meminta itu tolong menolong sesama umat. Nah, ini rahasianya. Ulun kisahkan beberapa hadis. Pian pernah membaca, mungkin tidak terlalu teori, tapi pian yang hafal. Allahumma sholli salatan kamilata wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurubu wa tuqda bihil hawa izu wa tunalu bihil rogo ibu wa husnul hawa timi wa yastasal gomamu biwajihil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lahmati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilah. Salawat apa namanya ini? Disebut salawat kamilah, ya kah? Nah, ada juga menyebut salawat nariyah. Nariyah. Atau nuriyah, nariyah, nariyah yang banyak. Kamilah, kita di kampung-kampung menyebut kamilah, kamilah. Apa itu maknanya? Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berilah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa sambungannya? Salatan tunzinu biha, salawat yang mengabulkan, yang menyampaikan bagi kepada kami, apalagi sambungannya? Kepada orang yang salli ala sayyidina Muhammadin lajitan khalu bihil uqadu. Tankalu bihil uqadu, tankalu itu menyibak, bihil uqad segala yang menghalangi. Seperti ucapan Nabi Musa, uqdatan min lisani. Tebulik, tebulik. Terjelasakan. Uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya kalau adalah anu doanya Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu waktu kecil sidin mano. Sedikit lagi lah. Nih. Waktu itu siapa? Firaun melihat Nabi Musa ini ada gejala melawan-lawan anu dengan orang tua angkat. Lalu ini janggut siapa? Janggut Firaun di anu di hanggusnya. Ya lah. Wah, ya Pak. Ini bakal kakak ada kan nih anaknya. Lalu dicobalah mengambil bara dan susu, mana yang dipilihnya, diambilnya bara, lalu mulutnya ada anu, ada apa, termakan api kan, ada cacat lah, model kayak cacat. Nah lalu beliau waktu dewasa mengucap kalimat waqlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, supaya sirin berbicara pandai. Makanya Nabi Musa itu dibantu sebelumnya adalah dengan Nabi Harun alaihi wasallam. Udah. Nah, di masa Rasulullah ada orang bisu datang kepada Rasulullah melihat orang tuanya. Nama orang bisu itu Bahir. Bahir. Bahir ini masih kecil, bisu. Tahu lah bisu. Lalu ujar kuitannya, ya orang tuanya, ya Rasulullah kayak apa anak lu nih? Anu bisu ya Rasulullah. Oh ya kak, jelas ini ya Rasulullah. Ganti namanya lah aja. Jadi mengganti nama tuh boleh lah. Mengganti nama boleh. Ulun mengisahkan yang keajaibannya. Lalu diludahi Rasulullah orang tetetah. Nah, jangan kan membulik ini karena bila orang pina bisu aja kau ludahi. Janganlah ini kan Nabi. Ali bin Abi Thalib tuh kayak tujuh pernah diludahi Nabi juga. Waktu perang Khaybar, itu matanya tertutup. Udah bisa berperang, udah bisa memimpin, diludahi Nabi.
Lalu dianukan Nabi kematannya, ludah Nabi itu luar biasa. Habis diludahi, yang bisu teh itu hilang bisunya. Subhanallah. Itu tanpa rijubihir, kurab. Bahkan beliau itu juga sanggup mengeluarkan kurab-kurab itu, lain kurab, kurab-kurab bisul itu lain. Kurab itu dalam bahasa Arab, kesusahan. Orang Arab Baduy datang kepada Rasulullah waktu khutbah. Ya Rasulullah, orang Arab Baduy kayak apa? Orang waktu khutbah di sambangnya, di tengah jalan waktu khutbah di sambangnya. Ya Rasulullah, ya, kampung kami ini kekaringan, doakan ya Rasulullah. Stop loh, Rasulullah paksa anu khutbah mendoakan. Aja, kampung kamu akan apa? Akan turun hujan. Betul. Seminggu kemudian datang lagi. Ya Rasulullah, jadi ini kisah lagi waktu khutbah ya Rasulullah hari Jumat. Karena ini orang Baduy ini kan sama kita di kampung tuh, hari pasar itu kan hari tertentu aja lah. Kebetulan hari Jumat tuh jadinya bisa keluar dari ano dari kampung menuju ke kota lah sedikit ya lah. Nah. Lalu ya Rasulullah, kebanjiran terus kampung kami sekarang ya Rasulullah. Eh, apalagi ya Rasulullah, anu pelan-pelan akan jauh hujannya diatur akan jalan. Rasulullah mendoakan pulang, tergantung permintaan. Dia akan Rasulullah, subhanallah, ini ajaib khasais Rasulullah. Nah, semua yang saya kisahkan tadi, hidupnya Rasulullah, sepanjang hidupnya bersama sahabat, seluruhnya terhimpun di dalam salawat. Bila kita membaca salawat terus-menerus, samalah kita seolah-olah hidup bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nyaman kelebihan terlalu dekat. Nah, subhanallah. Ulun simpulkan kah? Atau bagi siapa lu pulang kah? Terakhirlah, ini ada kisah. Nah, ada kisah supaya mengambil kesimpulan. Banyak hal. Waktu itu paloi, ini supaya pian ingat, waktu itu paloi pingin bana kawin. Mana kawin? Beduit jo paloi ini sudah begawi jua anu apa nih macam-macam eh anu nih dapat orderan beduit jo sudah. Berapa jo jujuran wanita? Atau di kampung tuh cantik orangnya minta jujuran tinggi, Bang. Enggak apa-apa jo paloi. Cuma tetap jo paloi ini sedih. Kenapa jo garbu sedih? Ya itu, aku nih ada masalah, Bang sebenarnya. Duit banyak nah. Kendaraan sekarang ini kendaraan ninja Bang dah nah. Cuma pakaian aja Bang nuker ninja nih nah. Di mana nuker jaga harus di wadah bagong situ aja. Kayak karena apa kalalah. Ayo ya kan apa jadi masalah. Ayo ha. Ini supaya promosi bagong aja, bagong motor. Habis itu Bang coba aku nih ada masalah. Masalahnya apa kejar jar garbus. Aku ini anak mengawini si Juleha di ujung kampung itu nah. Nah. Tuh cantik jar garbus. Ya, anu apa-apa. Ya, asal ada duitnya aja. Kalau sekarang musim, wow, ya, anu apa-apa. Dah, baris apa jar garbus lain itu? Ada Bang, aku ini, nah, masalahnya. Aku ini beburut. Tahu lah, bener beburut lah. Ada kan yang tahu beburut nih. Kalau sekarang namanya penyakit hernia operasi ya Mbak ujar ano masalahnya aku ini operasi jar Mbak ano ujar paloi disuntik aja aku pingsan ya ujar paloi apalagi sekarang ini kayak apa oh gampang aja garbus lalu berbisik ya garbus nih gampang aja tuh urusan aku jar paloi baik bupe berburut bupe belakangan ringkas kisah, ringkas saja lah kisahnya. Kau apa lu mengawini si Juleha? Oh, kau dikawini Juleha nih? Kawin. Malam pertama, kayak apa juga gue ini? Kamu nyetahu biniku aku nih beburut, bah bisa buka. Ini. Dah berdiri ya, bagong di ano eh bagong. Hantek hendak menghibur biar nih Bang nah karena biar nih umat Rasulullah semuanya kadang melihat biar penyembah yang kau orangnya kadakah tapi biar adalah umat Rasul
Rasulullah. Anak mih mau akan pian nah maksa beki sapaloe naon. Terakhir nah ke sapal habis itu ringkas kisah kawat itu mau ini lalu anu nih palu ini anu rumah perempuan tuh kan anu apa nih di mukanya ada pelataran gelak. Ada pelataran. Habis itu duduk di muka rumah aja. Jadi jar istrinya, "Bang, ke dalam, Bang. Sudah malam nah, jar." Ngopi-ngopi ka dulu jar. Ngopi ya dulu nah. Da papa yang enak. Ujur paloe. Aku memikirkan di luar nih, merenung-renung. Berapa orang nanti anak kita lah jar. Maunya laki-laki kan yang pertama perempuan enggak jawab lu ini no stay. Jangan bang eh kedinginan kena di situ bang biar ke istrinya nih enak. Palu ini ya. Soalnya waktu Palu duduk di luar itu berbunyi di atap nih kretek-kretek krok-krok ya. Palu ini curiga ya, ada apa nih? Siapa nih dilihat ya di Palu enggak ada orangnya. Berbunyi siapa di luar ya Palu? Istri udah ngarahkan juga. Wah ya, ada apa bang ya? Ada orang, tapi orang anda ada. Siapa pian ya Palu? Jadi jenong di atas atap itu. Aku datu pohon gayam yang di ujung situ ya. Di ujung kampung itu jar. Wih jar, ya, anu mengaku yang di atas nih. Mak lah jar. Ya apa nih ya Palu? Anak apa pian jar ujar palu ini gugup jo palu ini anak apa pian datu jar aku malam ini hendak balas dendam terkejut teh palu balas dendam dengan siapa pian jar datu jar ujar palu ini menjawab lah nang bini udah ngarakan aja aku hendak membalas dendam lawan palu ini jar wah terkejut palu salah apa ulun jar lalu jar datu ini di atas nunggu bunyi tadi tuh ikam dulu waktu itu rancak kelak, waktu masih bujangan bekameh di muka pohon gayam tuh. Oh iya. Umah ulun kada tahu dah tuh. Kenapa gerang dah tuh? Di situ rumahku jar-jar dah tuh nih. Ulun kada tahu cepat loh. Paksa ulun bekameh di situ kayak apa? Ini memang rancak bekameh di pohon gayam lah. Pohon gayam kada ada lagi pangwaine guru aja rumah orang bisa aja. Jadi akhirnya apa? Nggih apa datu aku nak mencabut nyawa ikan malam ini jo. Wah terkejut deh palu. Rupanya nang bini mendengar juga. Jangan datu ujar nang bini berkep luan palu jangan diambil. Ulun anjar kawin datu ajar. Nggih datu jangan diambil ulun nah. Anu datu ujar palu. Kada kawa pokok malam ini jo kam kubunuh. Mati. Wah kapan ya palu. Maan, ada acara lain dah tuh jar palu ini, ada acara lain. Jangan dicabut ulun. Kalau pian tidak mau jual, sudah hai ulun, kada kau pasrah hai. Jangan dah tuh, jangan diiyakan permintaan suami ulun. Ulun baru hanyar kawin dah tuh jar nang bini umpat cuma mohon. Umay, nang bini umpat cuma sayang jual, palu rupanya. Habis itu. Oke, ujar nang datu nih tadi tuh pakai oke juga, pakai oke juga. Kalau begitu dua pilihan, hendak mati kah, hendak berburut kah jar? Ujar datu nih. Hendak apa itu? Hendak mati kah, hendak berburut jar? Wow, bingung apa? Ulun baik mati ya, cepat. Ulun datuwe baik mati aja milih. Jangan aja dong bini. Baburut aja datuwe gak apa-apa ulun. Asalnya masih hidup aja datuwe aja. Jadi jar ya kah jar datu. Lalu ibu kucak datu nih. Baburut jar datu. Sampai berbunyi seng di atapnya tertak. Dia hilang. Bipay. Batu. Ano. Menjapai ya nang bini nih kah ano kan. Ay. Langsung bang lajar. Langsung pirna beburut jari. Jadi je palu kada kawa ai dinge ikam pang mandak kita tu beburut. Jakan aku akan mati padah aja. nang di atas ngaku datu teh tu garbus tu garbus. Jadi nang bini ini menyingkai ai pulang. Tak menyingkai melihat kan anu burutnya. Pina lawas bang lah burutnya aja.
Jadi apa aja pala aku pada aku pilih dinya. Nang lawas kan nang anyar kan aku terima aja sudah jar. Sudah Han. Apa kisahnya tuh tadi tuh? Hidup itu selalu ada solusinya. Ya kalau lah, nah ada bisi kawan, kawan kita tuh baik. Jadi baik-baiklah lawan kawan. Ada paloi, ada gar, garbus. Garbus mau menolongin nah kedinginan di atas anu. Di atas atap. Subhanallah. Orang-orang yang menolong kita di hidup di dunia bagaikan wujud daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka itu ada kapan saja. Kalau Bagong penolong lawan orang penduduk di sini, bagian penolong itulah wujud baginda Rasulullah. Itulah salawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin ditolong dalam hidup ini, seringlah membaca salawat. Kesimpulannya, pertama, siapa yang ingin terhubung dengan baginda Rasulullah, perbanyaklah salawat. Dua, siapa yang ingin bersama Rasulullah nanti di akhirat, bacalah banyak-banyak salawat. Jika ingin seharian semalaman, sebagaimana sahabat Uqbah membaca salawat, bacalah kalau bisa salawat. Empat, siapa yang punya hajat apa saja, bacalah salawat sebanyak bisa sambil membacanya, sambil diulang-ulang di dalam hati. 5. Terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia, ibu bapak kita, bacakanlah surah Fatihah dan salawat. Andaikan tidak bisa membaca Fatihah, saking pelitnya hati, baca aja salawat. Hadiahkan untuk ibu bapak kita, aku hadiahkan salawat kepada mereka. Ringkas kisah, semua hal bacalah dengan salawat, semua doa kita bacalah dengan salawat, kalaupun mungkin kita makan dan minum, bacakan juga salawat. Memang tidak ada hadis riwayatnya makan minum berjalan dengan salawat, kita disuruh membaca bismillahirrahmanirrahim, tapi di dalam makna menyebut nama Allah kita pasti ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga pasti ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah orang-orang yang hatinya hidup suka membaca salawat. Bergembiralah orang-orang yang pada hari ini merayakan adanya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia membuka hatinya untuk selalu ingat kepada baginda Rasulullah dengan memperbanyak salawat. Minta maaf, minta reda kepada pian semunyaan. Ulun akhiri ceramah ulun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Al-Muqarram Ayahanda Kiai Haji Ahmad Sukris Sarmadi yang tadi telah memberikan pencerahan rohani kepada kita semua. Beliau adalah pimpinan dari Majelis Taklim Nurullah Rawasari. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita dan kita istiqomah dalam melaksanakannya. Para hadirin dan hadirat rahimahumullah, tibalah kita di acara yang terakhir. Tapi sebelum memasuki acara terakhir, ada baiknya saya mewakili tuan rumah Bapak Sukino atau biasa dikenal Bapak Bagong mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan, khususnya Ayahanda Kiai Haji Ahmad Sukri Salmadi, Al-Habib Muhammad Alwi Al-Habsyi dan para habaib baiknya, serta rombongan Maulid Habsyi, rombongan Majelis Taklim Nurullah, ketua-ketua RT dan tatuha-tatuha masyarakat, serta Bapak Ibu yang bersedia memenuhi undangan tuan rumah Bapak Sukino untuk berhadir di acara yang mulia pada malam hari ini. Serta kita doakan semoga tuan rumah Bapak Sukino dimudahkan urusan kabul hajat dunia akhirat sekeluarga, dilancarkan selalu rezekinya serta berkah. Amin Allahumma amin birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa bersama-sama. Dan di dalam kebersamaan kita dalam berdoa dipimpin oleh Al-Muqarram Kiai Haji Ahmad Sukri Sarmadi kepada Al-Muqarram waktu dan tempat ini.
wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sa'ibul lahum wal fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya rabbana wasbit ala amalina wa kulli ibadatina ya Allah, wa li kulli ibadatina ya Allah hadiyatan li syarafin nabil mustafa sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin hadiyatan lahu ya Allah wa hadiyatan li ahli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma azbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asbir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arjuk ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sallim lana wa sallim li ummati sayyidina Muhammad wa li biladil muslimina amah innaka antal wahhab. Ya Rabbana khususan li ahli kubur li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan li sentono Mantostono bin Sentani. Siapa? Mantosentono bin Mantosentono bin Sentani Sukar bin Mantosentono wa Sukar bin Sentono birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lahum warhamhum wa bim waqwanhum wa krim nujulahum wa wasih madakholahum wa isu min azabi qabri wan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al kuburahum ya Allah wa khususan alaihima ya Allah. Ya Allah riyadan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hupratan min hupratin niran. Anjil alaihimu rahmah wal bahjah wassulur wa ila arwahi abai wa ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wal malaikatil mukarrabin wal karlubin salatullah wa salamullah alaihi wa alaihim ajma'in. Summa ila ali sayyidina Muhammadin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ja'al lana wa auladana min ibadillahi sholihin wa aftah lana wa lahum hukman wa ilman wa rusdan wa fahman wa zain lana wa lahum khuluqal hasani wa nawir qulubana wa lahum imanan wa islaman wa birrul walidain wa salim lana wa salim lahum salaman kamilan fid dunya wal akhirah warzuq lana warzuq liman hadir fi hadzal majlis rizqan katsiran wa rizqan wasi'an ya Allah waj'al lana ya Allah ma'an nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Ya Rabbana awsir ruhana ila ruhi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ya Allah. Allahumma aksir ya Allah fi lisanina wa qulubina jikran ilaika wa salawatan ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al lana minal muqibin ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawaqina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.